Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube The Mall Dangdut. Di video kali ini Mimin akan share siaran ulang dari live streaming Wulan Permata terbaru ya. Yang dimana di live kali ini Wulan Permata menyampaikan keinginannya atau rencananya mulai dari ingin liburan ke Malaysia hingga akan umroh. Selamat menonton. Aku tuh lagi pengen jalan-jalan ke Malaysia tahu. Tadi aku ngecek tiket. Tiket ke Malaysia cuma 800.000. Aku pengen banget jalan-jalan ke sana karena menurut aku makanan di Malaysia katanya kata teman-teman aku yang udah sering ke sana, makanan tuh enak-enak. Aku tuh pengen makan tom yum. Nasi lemak, mango rice, stick mango rice. Aku pengen main ke Malaysia. Sumpah, emang lagi. Tanya kan nggak tahu ya, tiket tuh berubah-berubah. Jadi kalau misalnya dari sekarang tuh murah. Pas aku ngecek tuh lagi emang lagi sale gitu loh, lagi diskon gitu, lagi diskon gede-gedean. Cuman diskonnya tuh 33% apa 35% gitu. Aku pengen ke Malaysia. Jangan sedih lagi, saya itu Wulan udah keluar dari gua. Bertapa ya, upgrade diri. Ayo bunda ke Malaysia. Tapi kayaknya aku pengen banget ke Malaysia sih. Aku... Halo, Waalaikumsalam Teori Bogor. Iya, datang sama Kak Adi dan Om Yusuf. Aku berangkat dari sini, dari Maxi. Dari Maxi berangkat aku, Kak Adi, dan Om Yusuf ke Singapura aja. Aku nanti mau ke Singapura juga. Nabung dulu ya. Aku pengen jalan-jalan ke Malaysia dulu sih awal. Kayaknya entah Desember mungkin kalau ada rezeki ya. Aku pengen banget ke Malaysia karena apa ya, merayakan untuk diri sendiri itu juga penting kan, kayak healing untuk merayakan diri sendiri, untuk mengapresiasi. Jadi aku mau ke sana. Ini sekarang udah berapa, udah kelihatan makin langsing, tebak dong. Ya reward, ya gitulah intinya reward. Ya reward untuk diri sendiri, betul. Yang sudah bekerja keras segala macam, apresiasi, iya itu maksudnya. Ya serap reward. Mau, aku pengen. Dan yang pertama, supportnya aku pengennya ke Malaysia. Benar, rayakan betapa luar biasa dirimu, amin. Iya, aku pengen banget. Pokoknya aku pengen ke Malaysia. Pas aku cek tadi tiketnya, nggak tahu ya nanti besok tiketnya berapa karena kan tiap hari berubah-ubah kan tiketnya. Pas aku cek Desember tuh ya minimal 3 hari lah gitu di Malaysia gitu, 3 hari atau 4 hari. Maksimalnya 4 hari lah gitu kan.
kita nabung dulu nih. Kita nabung untuk pergi ke Malaysia. Pengen jajan-jajan. Ya datang. Pentingnya memanjakan diri sendiri agar tetap terlihat tegar waras ya. Desember ke Bali kan akhir bulan, itu mau tahun baru. Aku maunya awal-awal bulan. Banyak juga teman-teman aku di Malaysia, teman-teman di Asia, ada Mia Eri, Bibi Sima. Hazman Sanjaya. Ya deh, base ke Malaysia ke Genting Hill sama KL Cece. Ya pengen banget tau. Lebih acak. Siapa tahu bisa ketemu juga sama fans aku yang ada di Malaysia kan. Oh iya, janjian sama Ijat ya. Ntar aku chat Ijat deh. Ijat kapan free-nya? Dia kan dari Brunei ke Malaysia jauh gak sih? Enggak kan? Makan buah Bunda Tika. Kalau ke Malaysia aku semperin ya. Bunda Jay. Itu naik pesawat kah? 1 jam tuh naik pesawat apa naik kendaraan? Ayo Uni. Pas nanti ke Bali semoga bisa ketemu. Ayo. Pesawat. Oh, pesawat. Ntar aku tanya Ijat ya. Reunian kita ya. Reunian di DA Asia. Saya orang Malaysia, happy sekali ulang nak ke Malaysia. Semoga dipermudah segala. Amin ya Allah. Siapa yang gak mau umroh? Semua orang pasti pengen. Justru itu goals aku. Sebenarnya itu goals aku di tahun ini harusnya ya. Tapi mungkin karena belum dipanggil dan belum mencukupi semuanya, jadi belum bisa ke tanah suci. Tapi ya segala sesuatu tuh kita sudah niatkan. Tapi kalau misalnya belum tercapai apa yang sudah ditargetkan, ya jangan pantang menyerah ya. Siapa tahu tahun depan belum ada panggilan dari Allah. Aku siapa tahu dari tahun depan bisa umroh bareng keluarga. Bareng mama.
Aku dari dulu sampai sekarang kalau ditanya apa sih cita-cita yang belum kamu tercapai, aku pengen banget bawa mama bapak, keluarga sekeluarga ke tanah suci. Jadi bukan berarti tidak mau. Siapa yang tidak mau umat muslim ke tanah suci? Ami Award tanggal 4 guys, tanggal 4. Nanti ke Ami Award aku tanggal 4. Aku sih gak pernah menang kalahnya, itu ya itu bonus ya, itu rezeki. Tapi yang benar-benar luar biasa tuh adalah masuk nominasi. Itu gak gampang, gak mudah gitu. Masih banyak di luar sana penyanyi-penyanyi yang hebat, tapi bisa jadi salah satu nominasi penyanyi dangdut terbaik, lagu dangdut terbaik, itu buat aku udah luar biasa banget sih. Udah apa ya, udah bersyukur banget. Apalagi disandingin sama senior aku, Kak Lesti, Bunda Rita, Kak Selfie, ada Bang Hari juga. Dan itulah dia live streaming terbaru dari Wulan Permatanya. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komennya. See you di the next video lainnya.